وسلم وبرهم وسلسلة والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمس لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الله menerima asharibab anuka12 nafifar anu tetap di telagen kau utamaan pirang-pirarang sorbanlang oh, ada usaha Nabi Shalllong lewat salalam kunjing Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam allama imu Aririf pirang-pirang sorban tija nula Rob eta mako tanana Arabnya I wado tadi mana-mana nyarimen ya orang Arab al-lama I makan soroban soroban ya orang Arab wadotahnyarimen di orang Arab izahumkana kamuliaanta orang Arab jadilah orang Arab C surkanjing nabi mana ayah di Arab kapungkurno jadi di Arab Oh, soro bante tete mahkota Na, orang Arab lah, mun orang Arab nyarimpen, namun Arab anjing nyimpen karena soroban anjing berarti anjen nyimpen karena mahkota anjing. Gitu. Wakola sarang parantos ada usah solo iwas Nabi Muhammad solo iwas salam ammu kudu max kudu make sorban marane. Fa malaikat para malaikat amat ta tak amat ang ngaranggo sorban yang malaikat no. malaikat yang ngarang sorban wa yang Shall wasallam Nabi Muhammad Shallai Wasallam Innaallah ta'ala inna hasnya na Allah ta'ala malaikat tahu seorangrang para malaikat na ya Allah ngaragung na Allahabil ama ima. kanu mararake sorban yauma jumati dina jumat Allah sareng malaikat ngaragungkeun jalma anu dina jumat NGARANGKE sorban seorang qala sareng pas ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farqu ari bedana perkara baenana antara urang sadaya wa baenal musyrikina JENG antara urang musri beda na orang jama muslim jengol jama musyrik teh al ama imu eta pirang-pirang sorban alal kolani si luhuren pirang-pirang kopeah nah jadi sorban teh anu di di luhur kopeah anu disimpan di luhur kopeah jadi sorban imamah namanya Wakola sarang wala ada usaha soleh wassalamu nabi mu'alaikum wassalam sholat il malaikat tu mentana pangampura para malaikat alal muta'am mimina KEN ampura malaikat ke gusti Allah alal muta'am mimina pikeun jama nu marake sorban yauma jum'ati dina poe jum'at wa qala jeung matos ngadaus sallallahu wasallam nabi Muhammad sallallahu wasallam rakaatani dua rakaat bi ama bi ama matin kalawan make sorban khairun eta lebih bagus min sabai narokatan tibatan tujuh puluh rokaat bila ama matin kalawan tu make sorban Sholat make sorban sarokaat dua rokaat lebih bagus tibatan sholat tujuh puluh rokaat sorban Wakola yang pantas kada usah solai wasalam Nabi Muhammad SAW tak kudu make sor bana ranjen pa inna saya asanya setan tina eta henteu pa inna syayatin maka asanya setan la tata la tata amam eta henteu marake sorban ieu setan Kudu marake sorban aranjeun kabeh karena sanya setan mah teu make sorban. Waqol anjang pantas ngadahu usah alaihi wasallam ka Nabi alaihi wasalam. kalau malaikat nu ngarangi soroban alamat Alimu simal al alaimu ada bilang-biang soroban simal mal malaikati eta ciri malaikat tuh parsi luha tak kudu ngarum baik ke naranjinin KB Ha karena eta sorobankhoal duhurkum Dina tukangan tonggong aranjin Keh jadi di kepala deh ayaah nu warung baik tukang karena tonggong soban us Nabi Muhammadhi Wasallam tasaw kudu nyiin ciri aranjin kabeh Waina malaikata karena sanyanya nak ciri nama malaikat kota sawa mas eta Nyariin ciri ia malaikat. Nyata ciri. Wakola serang bantas ngada usah solawat wassalam kenyang Nabi Muhammad solawat wassalam nuhia dilarang. Make sorban anil ikatit anil ikatiati hente dibelitkan karena behung Wowiro yang diparententah make sorban betalahaikalawan dibelitkan karena behong gitu aba Fail latimi ke padahana puasa Wow walam biswa